Di sini ada persimpangan, dan kalau mau ke Jurusawer kita harus belok kanan. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Sekarang saya mau ke Curug Sawer, Curug Bugu, dan Curug Walet. Ini seperti ini akses jalan. Sekarang saya berada di samping Curug Cikoneng. Kita langsung saja trekking untuk menuju Curug Sawer, Curug Bugu, dan Curug Walet. Di sini itu banyak curugnya selain Curug Cikoneng tadi. Jadi kita harus trekking dari Curug Cikoneng ini, terus kita harus menuju ke atas. Karena posisi curug yang saya akan tuju ini berada di atas Curug Cikoneng ini. Kalau ini merupakan bagian atas dari Curug Cikoneng. Bagian atas seperti ini. Akses di awal-awal ini lumayan menguras tenaga, soalnya sini menanjak aksesnya. Dan di sini tuh aksesnya sudah ada jalur setapak, sudah dikasih batu-batu, jadi mudah untuk dilewati. Nah, di sini tuh ada persimpangan. Kalau mau ke Curug Sawer, kita harus ambil jalur ke kanan atau lurus ya, jangan ke kiri, tapi ke sana. Jalurnya ke sana lurus, kanan ya. Di sini itu suasananya mendung, tapi di sini lumayan becek di sini aksesnya, karena memang kemungkinan semalam itu di sini lokasinya diguyur hujan, jadi memang lumayan licin juga, jadi harus berhati-hati banget saya melewatinya. Di sini saya tuh mengeksplor curug yang ada di sini saya sendirian. Dan di sini tuh melewati hutan-hutan lagi. Sama seperti saya waktu mengeksplor Curug Lawang yang berada di Serang, Banten. Lumayan bikin ngap juga di sini. Aksesnya menanjak. Di samping saya ini tuh ada aliran sungai, guys. Aliran sungai itu menuju ke Curug Cikoneng itu. Sepertinya di depan saya ini itu ada aliran sungai, kita harus menyeberanginya, guys. Di bawah sana itu. Celana belepotan, cuy. Jadi seperti ini teman-teman, aliran sungai menuju Curug Cikoneng itu tadi teman-teman. Alirannya sungai ini ya lumayan cukup deras. Kita lanjutkan lagi perjalanan saya untuk menuju Curug Sawer, Curug Bugu, dan Curug Walet itu. Karena memang cuacanya di sini tuh mendung, jadi takutnya hujan aja. Kita langsung aja untuk menuju curug itu. Sekarang saya mau ke Curug Sawer.
yang berada di Turaseda. Di sini sepi banget. Ini ada jalan yang hampir kayak merosot gitu, kayak longsor gitu ya, akses jalan batunya gini. Jadi harus berhati-hati banget. Dan di aliran batu yang berada di samping saya ini, sebelah kanan ini ada aliran airnya nih. Ada rembesan airnya juga. Di sini saya harus menyeberangi sungai lagi nih. Depan saya ada sungai. Bisa dilihat teman-teman, di sana itu ada jurang kecil. Jurang kecilnya itu. Ternyata di lokasi ini tuh banyak banget curugnya, dari apa curugnya paling tinggi dan curug yang paling kecil di sini tuh ada. Itu akses yang tadi saya lewati tadi guys, yang dari curug Cikoneng, aksesnya seperti ini. Dan saya harus menyeberangi sungai. Ini gak ada jembatannya. Dan menuju ke sana itu, ini ada tetesan air, ada aliran air dari batu itu. Ini dia teman-teman curug kecilnya. Gak tahu ini nama curug apa. Tapi sini emang enak banget buat berenang kayaknya ini. Di depan saya ini tuh seperti kayak ada warung ini. Coba kita lihat warung atau bukan ini, atau gazebo atau seperti song gitu. Oh, ini ternyata ini toilet teman-teman, kamar mandi. Dan sebelahnya memang ada song ini, ada juga gazebo. Di sini terdapat song dan di situ juga ada toiletnya. Kita lihat toiletnya, tapi toilet tidak terurus. Ini seperti ini kondisi toilet, banyak coret-coretan. Di sini sepi. Melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju curug selanjutnya. Curug Gogo, curug Walet, dan curug Sawer. Ini aksesnya sudah mulai tertutup rumput-rumput di sini. Di sini saya harus menyeberangi sungai sebanyak 3 kali kalau nggak salah, dan itu semua tidak ada jembatannya, kayak begini semua. Di sini tuh masih alami banget. Di bawah saya ini ada curug juga. Di bawah ini ada curug. Sepertinya saya sudah sampai ini guys di curug Bogo. Tidak jauh dari penyeberangan tadi, nyeberang sungai tadi yang terakhir. Itu nggak jauh. Ini adalah ada curug Bogo kayaknya ini. Di sampingnya itu ada akses menuju ke atas nih. Ternyata benar guys, ini adalah ada curugnya ini. Sepertinya ini curug Bogo. Ini adalah alirannya. Ini ada kolam nih. Ternyata curug Bogo ini tuh tersembunyi banget di balik tebing ini nih.
Ternyata Curug Bogo ini itu tersembunyi banget di balik tebing ini. Jadi itu saya harus untuk ke sana nih kalau mau melihat curugnya. Tapi di sini sangat sulit sekali. Kondisi di sekitaran curug ini nih, banyak banget ranting-ranting pohon. Dan di sini juga gitu lebat banget tumbuhan yang ada di sini. Untuk menjangkau atau mendekati curug ini, saya harus berenang ke sana nih. Agak susah banget di sini. Beginilah akses menuju curug Sawer. Naik ke atas jalan setapak. Wow. Karena susah menjangkau curug Bogo tadi, saya melanjutkan lagi perjalanan untuk menuju curug lainnya aja. Jadi teman-teman, kita bersambung dulu di video kali ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya teman-teman, di eksplorasi di daerah Pura Seda ini.